Ya, kita bagi. Kita bagi. Dan sekarang reward dapat 1,200. Kita masih bertegas, kita akan bagi. Dengan bukti-bukti yang nyata, yang dia betul-betul dapat. Apakah NGO sedia berhadapan dengan mahkamah? Ya, insyaAllah. Kita sedia berhadapan. Dan kita buat tawaran. Kita dah dipanggil oleh pihak polis. Dah disoal siasat oleh pihak polis selama setakat ini selama 3 orang daripada wakil kita, 4 orang daripada wakil kita dan termasuklah saya sendiri. Cuma dia siasat kenapa tawaran itu dibuat, di mana dan bila, itu je. Dan sebab-sebab kita membuat tawaran itulah. Sebab sebenarnya kita memberi amaran supaya jangan membuat provokasi terlebih dulu. Kita beranggapan itu adalah satu simbolik supaya perkara ini disampaikan kepada pihak-pihak pembangkang dan juga pihak-pihak cobenis, yang pihak pelampau. Dan itu satu amaran sebenarnya. Satu amaran, gimmick amaran. Kita sedang fikir macam mana kita nak mengajar pokok. Kita bukan kita nak menjatuhkan bola, tapi cuma kita bagi peringatan mengajar itu sajalah. Hari ini kita berharaplah Perdana Menteri kita daripada pucuk pimpinan negara supaya membuat sesuatu supaya integrasi dalam peringkat negara kita ni, dalam peringkat nasional ni, supaya kita tidak ada satu provokasi, supaya dalam NGO-NGO Islam ni dia faham tugas dan tanggungjawab dia juga. Sebabnya dulu kita ada rukun tetangga, perpaduan dan sebagainya kan. Tetapi hari ini kita nampak benda-benda tu kadang-kadang diambil remeh temeh. Isu-isu perkauman ni kadang-kadang kita tengok kadang-kadang tak begitu diambil berat.